Masya Allah, manis banget. Wow. Oke guys, langsung aja di sini kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut. Setelah itu kalian bisa klik di project baru. Kemudian di sini kalian bisa tambahin dulu mentahan video kayak gini guys. Nah, tadi ada mentahan video kayak gini kalian bisa tambahin. Dan setelah itu untuk watermark dari CapCutnya itu kita hilangin ya guys. Kemudian kalau misalkan di mentahan videonya ini ada suara, itu kalian bisa hilangin juga guys. Dan setelah itu di sini kalian bisa langsung tambahin untuk audionya. Jadi di sini untuk audionya saya ekstrak dari video yang sudah saya buat ya guys. Kayak gini kita tambahin. Oke, kemudian di sini kita buat tanda bit dulu. Jadi tinggal klik di audionya, kemudian pilih KBG pemotongan. Dan untuk kalian yang belum bisa buat tanda bit, untuk durasinya ada di deskripsi. Nanti tinggal diikuti aja ya guys. Dan untuk kalian yang mau tahu cara buat tanda bit, jadi seperti ini. Kita play lagunya sambil kalian perhatikan kayak gini guys. Oke, jadi kayak gitu aja untuk cara menambahkan tanda bit pada audionya. Dan kalau sudah kalian bisa klik centang, kemudian di sini kita keluar dulu ya guys. Kita keluar dulu ke menu awal kayak gini. Kalian keluar, kemudian project yang tadi yang kita edit itu, yaitu kalian klik ya guys di titik 3 di samping projectnya itu dan kita duplikat. Di sini biar kita itu tidak buat lagi untuk tanda bitnya itu guys. Jadi di sini kan udah ada dua project, nanti tinggal kita edit guys. Karena kita editnya itu dua kali ya guys. Oke. Dan setelah itu di sini kita pilih aja project yang paling atas yang ini. Dan kalau sudah jadi seperti ini, untuk di mentahan videonya ini kalian bisa perkecil ya guys. Kalian perkecil aja pasin dengan tanda bit yang pertama itu kayak gini. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Pasin dengan tanda bit yang pertama. Kemudian di sini kalian bisa tambahin foto guys. Jadi di sini untuk foto yang saya gunakan, saya pakai foto dari KYS ya guys. Jadi kita bisa masukin dulu untuk fotonya. Oke, jadi kita tambahin dulu satu foto ya guys. Kita di sini edit dua foto tapi kita masukin dulu satu foto kayak gini. Kemudian untuk fotonya itu kalian bisa pasin ke sini guys. Nah, jadi pasin fotonya itu ke tanda bit yang ini. Oke, atau di durasi fotonya itu 3.6 second kalian bisa lihat. Atau di tanda bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dipasin aja fotonya itu ke tanda bit yang ke-12 guys. Kemudian fotonya itu kalian tinggal perbesar aja kayak gini. Dan setelah itu kalian klik di fotonya, kemudian kalian salin kayak gitu ya guys. Kalian salin, kemudian kalian pilih di menu di bawah itu, kalian kembali ke menu awal yang di bawah itu, pilih overlay dan klik di foto yang salinan, kemudian kalian pilih overlay biar fotonya itu pindah ke bawah kayak gini guys. Nah, setelah itu untuk fotonya itu kalian tinggal pasin, kemudian kalian bisa hapus background atau latar dari fotonya itu guys. Nah, ini kan sudah terhapus. Kalau sudah, kalian tinggal klik di fotonya, kemudian kalian salin jadi dua ya guys. Kemudian kalian pindahin lagi ke bawah kayak gini. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Dan setelah itu di sini kita akan beri efek atau beri warna pada foto yang paling atasnya ini. Jadi tinggal kalian pilih di filter. Dan setelah itu di sini kalian bisa pakai filter yang gaya ya guys. Kemudian pilih yang neon, yang ini. Neon, kemudian kalian bisa klik centang. Dan untuk di bagian foto yang di lapisan ini atau foto overlay yang atas itu guys, yang ini, itu kalian bisa agak besarin dikit ya guys, besarin dikit fotonya tadi kayak gitu. Kemudian kalian bisa tambahin warna di fotonya, pilih filter lagi, kemudian tinggal atur aja warna yang kalian inginkan ya guys. Disini saya pilih yang gaya, kemudian pilih yang jingga kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa perbesar dikit fotonya, yang di bawah juga kita agak perbesar ya guys. Nah, biar kayak gitu nanti hasilnya. Oke, nanti kan hasilnya itu kan jadi kayak gini. Kemudian kalau sudah di sini kalian bisa tambahin overlay lagi. Kemudian kalian bisa tambahin overlay yang kayak ada garis-garis gini ya guys. Nah, ada garis-garis kayak gini. Oke, kemudian garis-garisnya itu kalian bisa perbesar, kemudian letakin aja di samping ya guys. Nah, jadi kayak gini, menyamping aja kayak gini. Ini kita pasin dengan foto yang di bawah. Nah, jadi kayak gitu. Oke, kemudian untuk fotonya itu tinggal kalian klik aja ya guys, kemudian pilih lapisan dan pilih yang lapisan 3 biar fotonya itu pindah ke depan. Untuk foto yang itu juga kita bisa pindah ya guys. Nah, nanti hasilnya itu kan jadi kayak gini. Oke, nanti kalau sudah jadi seperti itu, saatnya di sini kalian bisa tambahin lagi overlay, kemudian kalian bisa masukin kayak ada
teks yang berputar gini ya guys. Teksnya itu tulisnya mengkece guys. Nah setelah itu untuk teksnya itu kita pasin juga ke depan, yang belakangnya juga kita pasin. Kemudian kita hilangkan green screennya guys. Jadi tinggal klik di video yang teksnya itu, pilih di menu di bawah, pilih kunci chroma dan arahin arah titiknya itu ke warna hijau ya guys. Kemudian pilih intensitas dan fullkan intensitasnya itu guys. Nah jadi kayak gitu. Dan setelah itu kalian bisa perbesar. Nah ini kalian bisa letakin di mana guys yang kalian inginkan. Jadi di sini saya letakannya itu kayak gitu aja. Kemudian kita pilih lapisan dan pilih lapisan 3 biar pindah ke belakang ya guys. Nah nanti hasilnya itu kan jadi kayak gitu. Oke kalian bisa lihat nanti jadi kayak gitu. Dan kalau sudah di sini kita gerakin fotonya dulu guys. Jadi kalian bisa klik di foto yang di lapisan paling bawah dulu guys. Yang ini kita perbesar timelinenya kayak gitu. Kemudian kita klik di foto yang paling bawah di awal ya guys. Kemudian tinggal tambahin keyframe. Saatnya di tanda selanjutnya kalian tambahin keyframe sambil kalian geser fotonya itu kayak gini guys. Nah jadi geser ke kiri kanan aja. Nah kayak gitu sedikit sedikit aja guys. Saatnya geser lagi ke sini. Nah jadi kayak tinggal digeser geser aja sampai situ, sampai ke ujung fotonya itu ya guys. Oke, jadi kayak gitu aja. Kemudian untuk di bagian foto yang di atas yang kita sudah ubah warnanya itu, kalian buatnya itu gesernya itu berlawanan arah dengan foto yang kita geser di bawah tadi ya guys. Kalau misalkan foto yang di bawah kita gesernya itu ke kiri kayak gini, foto yang di atasnya itu overlay yang atas kalian bisa geser ke kanan. Jadi kayak berlawanan arah biar kayak ada efek-efek 3D-nya gitu guys. Jadi kalian buatnya itu harus berlawanan arah. Oke guys, kalau sudah nanti hasilnya itu kan jadi kayak gitu ya guys. Jadi kayak 3D gitu. Kemudian ada teks yang berputar gitu ya guys. Nah jadi kan kayak gitu. Dan saatnya untuk di bagian berikutnya tinggal kalian tambahin lagi foto guys. Oke, jadi ini kita pakai foto yang ini. Kemudian fotonya itu kalian tinggal panjangin sampai akhir durasi dari audionya itu guys. Jadi pasin aja kayak gitu. Kemudian diperbesar kayak gitu. Nah perbesar fotonya. Saya itu fotonya itu disalin ya guys. Pokoknya salin yang tadi dan pilih overlay, dan hasil salinannya itu kalian bisa pindah ke bawah kayak gitu. Oke. Kemudian ini kita pasin lagi ke depan. Nah kalau udah pas, fotonya itu kalian hapus backgroundnya guys. Ya seperti yang tadi sih. Kemudian tinggal klik lagi dan salin lagi. Kemudian pindahin lagi ke bawah kayak gitu guys. Pokoknya caranya itu yang sama seperti tadi. Dan ini tinggal kalian ubah lagi warna dari foto yang di atasnya itu. Jadi tinggal pilih di bagian filter dan kalian tinggal atur-atur aja warnanya itu. Nah kayak gitu, bisa pilih warna sesuka hati kalian ya guys. Nah jadi kita pakai yang ini aja. Kalau sudah kalian bisa klik centang. Kemudian di sini kalian tinggal tambahin lagi overlay. Jadi untuk overlay berikutnya kalian bisa tambahin dari ada kayak garis-garis kotak-kotak gini itu. Kita tambahin, kemudian kita perbesar, dipasin juga ke depan ya guys. Dan dipasin juga ke belakang kayak gini. Dan kalau sudah foto yang di bawah, yang paling bawah itu kalian bisa klik dan kalian pilih lapisan dan pilih lapisan 3 biar fotonya itu dipindah ke depan dari garisnya itu guys. Kemudian untuk foto overlay yang kedua yang ini, nah itu kalian bisa agak perbesar sedikit kayak gitu. Kemudian kalian bisa pilih filter dan atur warnanya lagi guys. Nah jadi kayak gitu, di sini kita atur warna. Pokoknya warnanya itu terserah kalian mau pilih yang mana ya guys. Atur aja sesuai dengan selera dan kreativitas kalian masing-masing. Oke, jadi saya pilih yang ini, kemudian kalian klik centang. Dan setelah itu di sini kita tambahin juga efek ya guys, biar ada efek ngeblur di bagian backgroundnya. Jadi tinggal kalian bisa pilih dari efek yang dasar. Di sini kita pilih yang kabur ya guys. Nah, biar backgroundnya itu agak kabur-kabur gitu. Nah, setelah itu efeknya itu tinggal dipasin aja dengan foto-fotonya itu kayak gitu. Dan setelah itu di sini kalian tinggal tambahin lagi teks yang berputar ya guys. Jadi teks yang berputarnya itu kayak gini, itu berpindah. Aduh sorry, bukan yang ini ya guys, tapi yang green screen. Sorry guys, sorry guys. Jadi kita masukin dulu yang ini. Nah kita pasin lagi, kita hapus warna hijaunya itu guys, atau green screennya itu. Nah kayak gitu. Kemudian posisinya itu tinggal diatur lagi. Nah, jadi kayak gini. Kemudian tinggal pilih lapisan aja biar teks yang berputarnya itu pindah ke belakang gitu guys. Nah, kalau sudah jadi seperti ini tinggal digerakin lagi untuk fotonya itu guys, biar gerak kiri kanan. Jadi kita mulai dari foto yang di bawah aja kayak gini.
Nah, jadi gerakinnya itu sama seperti yang tadi ya guys, tinggal ditambahin keyframe, kemudian di titik-titik tanda bitnya itu tambahin keyframe sambil digerakin aja foto-fotonya itu ke kiri dan ke kanan kayak gitu guys. Oke, jadi kayak gini aja guys. Untuk di belakangnya itu kita ini tambahin keyframe dan kembaliin ke posisi tengah. Nah, jadi kayak gitu guys. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, langkah saatnya kita tinggal gerakin foto yang di belakangnya atau di bagian overlay yang kedua ya guys. Jadi gerakinnya itu berlawanan arah. Jadi kalau misalkan yang satunya udah kita buat ke kiri atau ke kanan, jadi kita buatnya itu harus berlawanan arah lagi guys. Nah, jadi seperti itu aja guys. Oke, jadi kayak gitu. Dan kalau sudah jadi seperti ini, soalnya tinggal kalian simpan aja ya guys untuk hasil editan ini. Kalian bisa pilih dulu di bagian resolusi, klik, kemudian pilih yang 720 dan kalian ekspor. Oke guys, kalau sudah di sini kalian bisa klik aja di bagian selesai, dan di sini kalian bisa lihat ya guys, tadi kan ada project yang kita duplikat, projectnya itu kan yang ini, yang di bawah ini. Kalian bisa klik aja ya guys yang itu, dan setelah itu kalian bisa tambahin project yang barusan kita ekspor tadi guys. Oke, yang ini. Dan kalau sudah untuk project lama yang ini ya guys, yang tadi itu kita hapus aja. Dan next di sini kita potong dulu ya guys videonya ini di bagian sini. Kalian arahin garis putihnya itu ke tanda bit yang pertama. Dipastiin ya guys dengan tanda bitnya kayak gitu, dipastiin. Kayak gitu, kemudian klik di videonya dan kalian klik bagi. Dan setelah itu untuk di bagian video yang ini yang udah kita buat gerak-gerak ini, itu kalian klik, kemudian kalian agak perbesar sedikit ya guys. Nah, jadi agak perbesar sedikit kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira kayak gini. Dan next di sini kita akan buat gerak dulu pada videonya ini guys. Jadi caranya itu kayak gini. Jadi tinggal kalian tambahin keyframe di awal potongan ini guys, awal potongan videonya itu. Kemudian di tanda bit yang selanjutnya, kalian perhatikan, kalian bisa geser aja garis putihnya itu ke tanda bit yang selanjutnya di bagian sini, di tanda bit yang kedua itu guys. Kemudian tinggal kalian tambahin keyframe sambil kalian buat gerak. Jadi kalian bisa bikin geraknya itu ke depan, ke belakang, atau ke kiri atau ke kanan yang gitu guys. Jadi di sini kita buatnya itu ke depan dulu kayak gini. Kita perbesar-perbesar. Kemudian di tanda bit yang selanjutnya kita perkecil-perkecil guys. Jadi tinggal ditambahin keyframe, kita perkecil. Nah, ini kita perkecil juga. Oke, nah kayak gitu guys. Oke, untuk di selanjutnya di sini misalkan kalau kalian buat miring ya guys. Miring itu kayak gini. Jadi tinggal di miringin kayak gitu. Jadi kita buatnya itu di 12 derajat ya guys. Kemudian di sini tinggal kalian perbesar, jangan sampai kalian itu ada background hitam kayak gitu guys. Jadi kalian harus perbesar itu melebihi background hitamnya itu guys. Jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian di bagian tanda bit yang selanjutnya, kalian bisa tambahin keyframe lagi, dan di sini kita ubah arahnya. Kita bikin berlawanan arah sambil kita atur di 12 derajat ya guys. Kayak gini. Kita atur di 12 derajat kayak gitu, kemudian sambil kalian agak perbesar dari yang sebelumnya. Jadi kayak gini, kalau misalkan tadi kan kurang besar, jadi yang saatnya kalian bikin agak kayak ngezoom gitu guys. Untuk di bagian tanda bit yang saatnya, kalian bisa balikin lagi guys. Kita buat berlawanan arah lagi, tambahin keyframe, buat berlawanan arah lagi di 12 derajat guys. Kemudian untuk ukurannya itu kita perkecil lagi kayak gini. Nah, jadi tinggal kayak gitu aja guys. Jadi untuk di saatnya tinggal kalian atur-atur aja caranya itu yang seperti itu ya guys. Jadi tinggal di ulangi aja yang sudah saya buatnya ini guys. Jadi untuk di video ini saya percepat aja, atau mungkin kalau ada teman-teman yang sudah biasa sering nonton video saya pasti tahu ya guys. Dan di sini untuk di bagian pas mau pergantian ke foto yang kedua ini, itu kalian hanya tambahin keyframe aja guys, jangan buat gerak, tapi hanya tambahin keyframe aja, karena di bagian sini kita akan tambahin efek guys. Oke, jadi kayak gitu. Untuk di selanjutnya tinggal kalian bikin aja seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya guys. Jadi tinggal atur-atur aja kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya guys untuk cara buat gerak pada videonya ini. Dan saatnya di sini kita tinggal buat untuk jedak-jeduknya ini guys. Jadi cara buat jedak-jeduknya itu sangat gampang ya guys. Jadi tinggal kalian pergi dulu ke potongan awal videonya ini di bagian sini. Kemudian di sini kalian tinggal geser aja garis putihnya itu sedikit dari keyframe-nya itu guys. Geser aja ke kanan kayak gini. Kemudian tinggal kalian buat geraknya itu ke bawah atau ke atas. Jadi di sini saya buatnya itu ke atas semua ya. Jadi tinggal kalian geser aja sedikit videonya itu ke atas kayak gitu guys. Nah, jadi di samping-samping keyframe tinggal
kalian gerakin foto atau videonya itu ya guys, gerakin videonya itu ke atas kayak gitu sampai ke keyframe yang terakhir ya guys, dari videonya ini yang kita buat tadi. Jadi tinggal dibuat gerak aja ke atas kayak gitu guys. Oke guys, kalau sudah, dan selanjutnya di sini tinggal kalian bikin efek-efek ada cahaya-cahaya putihnya gitu guys. Jadi untuk efek cahaya putihnya itu tinggal ditambahin aja dari overlay, kemudian pilih video stock atau stock video dan pilih yang background putih ini ya guys. Kemudian background putihnya itu diperbesar. Untuk ukurannya itu atur aja ke detikan 0,1 atau 0,2 ya guys. Jadi kayak gini. Kemudian kalian pilih gabungkan dan pilih overlay. Dan jangan lupa ditambahin animasi yang keluar di background putihnya itu guys. Untuk animasinya pilih aja yang pudar keluar. Kemudian tinggal background putihnya ini kalian bisa pasin aja di semua tanda bit ya guys. Jadi kayak gini. Kita pasin di tanda bitnya ini dan tinggal disalin juga kayak gitu ya guys. Dan dipasin lagi ke semua tanda bit sampai ke tanda bit yang terakhir guys. Oke guys, kalau sudah di sini langkah selanjutnya kita tambahin dulu untuk efeknya. Jadi di sini efeknya itu saya pakai efek yang gelombang ya guys. Jadi untuk efeknya itu kalian bisa tambahin dari efek yang pesta atau efek party ya guys kayak gini. Kemudian kalian bisa pilih efek yang ombak atau gelombang. Nah kayak gitu. Jadi untuk efeknya itu cara pasinnya itu kayak gini guys. Kalian bisa geser aja efeknya itu ke depan sedikit kayak gini guys. Kemudian yang lebihnya itu kita perkecil aja ke sini. Oke, kalian perhatikan. Kemudian di sini kalian tinggal pasin efeknya itu dengan ketukan atau bunyi beatnya itu guys. Jadi kayak gini, dipasin kayak gini. Nah, kalau kalian misalkan belum pas, jadi tinggal digeser lagi untuk efeknya itu guys. Jadi seakan-akan gelombangnya itu keluar pas sesuai dengan beatnya itu guys. Jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Untuk efek yang selanjutnya masih di efek yang party atau yang pesta, kalian bisa pilih efek yang astral. Kemudian efek astralnya itu kalian pasin dengan tanda bitnya itu, jadi dipasin dengan tanda bit yang pertama. Untuk efek yang lebih dipasin aja kayak gini. Nah, jadi kayak gitu, nanti hasilnya itu kayak ada bayangan gini guys. Nah, jadi kayak gitu. Kalau sudah untuk efeknya itu tinggal disalin lagi, kemudian tinggal dipindahin lagi ke bagian awal mulai dari video berikutnya ini guys. Jadi kayak gini, pas mau pergantian ke video berikutnya, jadi dipasin kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Kayak gitu, kemudian untuk efek yang astralnya juga kalian salin, kemudian dipindahin lagi ke belakang. Nah, jadi kan kayak gitu guys. Oke, next di sini untuk efek yang berikutnya masih di efek yang pesta atau yang party, kalian bisa pilih efek yang kabur yang ini guys, yang paling bawah itu. Kalau sudah diklik centang, kemudian efeknya itu kalian perkecil sampai mentok. Dan saya itu untuk efeknya itu kalian tinggal geser ke atas dan dipasin aja ke semua tanda bit kayak gini guys. Jadi kalau sudah dipas, tinggal disalin-salin aja, kemudian dipasin lagi ke semua tanda bit kayak gini guys. Oke, jadi kayak gitu guys. Jadi kalau kalian lihat itu kan efek-efek yang kita gunakan itu mirip-mirip AM gitu guys. Oke. Dan next di sini kita akan lihat untuk hasil keseluruhan dari editan kita kali ini ya guys. Dan hasilnya itu kayak gini guys. Oke guys, jadi kayak gitu untuk hasil dari editan kita kali ini. Dan langkah terakhir tinggal kalian pilih aja di bagian resolusi sebelum kalian simpan ya guys. Jadi kalian bisa klik di bagian resolusi. Jadi di sini saran saya kalian pilih resolusi itu yang paling tinggi guys, atau di 1080. Untuk tingkat bingkainya kalian bisa atur juga paling tinggi biar hasilnya itu lebih smooth dan lebih bagus gitu guys. Dan terakhir kalian bisa ekspor videonya ini. Oke guys, jadi sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini guys. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke guys, see you next time. See you next video. Done me, you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.